Untuk login please try to switch nih ya. Ini developer lagi-lagi minta maaf ini ya, karena kemarin ada login yang salah. Ternyata katanya server. Oke, cukup kembali lagi channel Lovers Gaming, channel free play yang rajin menabung hanya untuk ampasan. Oke, sekarang kita dari Pocket Gaming server global ya. Dan ternyata kok ada 7 day login? Aku nggak tahu ya, ini tiba-tiba ada 7 day login dong. Nice sekali ya, ada 7 day login. Padahal kita lagi nggak ada event apa-apa, biasanya pas ada event ya. For the unable to login due to interruption submarine communication cable, we have applied for the following compensation. If you are unable to login, please try to switch nih ya. Ini developer lagi-lagi minta maaf ini ya, karena kemarin ada login yang salah. Ternyata katanya server ada salah dengan servernya ya. Ada yang salah dengan servernya, kabel di servernya lah ya. Nah, kalau misalkan kamu nggak bisa login, coba pakai coba gunakan jaringan atau koneksi internet yang lain atau login dengan VPN. Oke, maafkan kami nih. 600 diamond, Cok. Sama 10 shard kuning. Wow. Tumben banget developer Pocket Incoming yang pelit ini ngasih kita kompensasi sampai kayak gini, Cok. Nice. Mimic battle udah kelar. Wow, aku lupa nge-push lagi kemarin. Kalau nggak salah aku belum kelar ya. Kalau nggak salah ya aku lupa. Oke, nah di video kali ini aku bukan mau bahas permintaan maaf developer tadi ya. Tapi di video kali ini akhirnya, Cok ya, aku udah level maksimal di memancing, Cok ya. Panggil aku old rod, anjay, senior pancing, Cok ya. Seniornya memancing. Aku udah mentok, Cok ya. Wait. Tuh, karena udah kepencet kita sekalian ini, Cok. Jadi kalian ya, kalau kalian yang nanya, "Bang, itu gimana ya caranya mancing biar bisa auto?" Aku udah, karena aku selalu jawab harus level 3 kan ya. Level 3 tapi aku udah level 3 bang dan nggak bisa mancing. Gimana ya bang caranya? Caranya kalian ini, Cok, kalian beli di gear, kalian beli yang partner ya. Nanti kalian beli yang ini nih, yang side duck ya. Kalian unlock aja, kayaknya kalau level 3 dia bisa di unlock gratis deh. Nah, kalian beli side duck. Nah, terus habis itu kalian use, baru bisa. Kalau misalkan kalian pakai Pikachu ya, misalkan nih aku pakai Pikachu ya. Oke, kita masuk mana gear. Ini kita pakai Pikachu use. Oke, kita masuk nih. Loh, bisa juga tetepan, Cok ya. Bisa juga mau kalian mau pakai Psyduck, mau pakai ini. Aku kira nggak bisa, Cok. Tapi kalau misalkan ini ya kalian belum, itu kalian klik aja sih ini. Kayaknya lebih bagus Psyduck deh. Unlock Pokédex in fishing level reach 7. Squirtle harus 9. Ini 300 diamond nih harganya. Oh, maybe could help spread some seed. Oh, ini, Cok, ada bedanya ya. Nih ya, ini kalau misalkan kalian pakai Bulbasaur itu dia bakalan menyebarkan benih. Terus habis itu jadi ikan-ikan pada ini. Oh, jadi auto pun itu ada efeknya beda-beda, Cok. Aku nggak ngerti sih ya. Kita coba beli ini deh ya. Kita beli Squirtle. Kayaknya Squirtle yang paling keren ya.
Kita coba pakai Squirtle, dan di Squirtle ya kita otomatis. Aku nggak ngerti dia bakal dapat keren nggak ya. Oke, sambil aku bahas untuk levelku nih ya. Levelku akhirnya udah mentok level 25 nih ya. Ini udah mentok banget cok. Nah ini kalian bisa sampai 99.999. Kalian harus nangkep ikan sebanyak itu cok ya, untuk nyampe mentok level 25. Oke, tapi yang pasti aku udah level 25 cok di sini ya. Fishing waiting time ini jadi 42,5% yang sebelumnya 42%. Ada progress speed up when fishing bite itu jadi 42,5%. Automatic visit fishing success rate. Jadi semakin kita semakin bagus dalam otomatis ya, fishing otomatis. Atribut bonusnya juga nih nambah damage reduction 5%, attack bonus juga nambah 5%. Ya, setelah 3 tahun coy, ya enggak 3 tahun juga sih ya. Ini fishing ini keluar mungkin pas aku 8 bulan main. Jadi setelah sekitar 2 tahunan ya. Setelah 2 tahun itu akhirnya aku level maksimal fishing. Cuman modal auto doang coy aku ya. Cuman modal auto doang nih. Attack bonus. Kalau misalkan kalian katakanlah kalian mancingnya itu masih level kalian enggak pernah mancing ya. Kalian enggak pernah mancing ya. Bonusnya itu cuma 0,2% attack-nya coy. Katakanlah masih level 1 atau mungkin kalian karena jarang mancing sekarang masih level 10 nih, attack bonusnya cuma 2%, damage reduction-nya 2%. Ya kapan kalian mau kaya cok ya, ini automatic fishing success rate-nya cuma 10%. Nah tapi kalau kalian udah mentok nih, otomatis fishing success rate-nya jadi 21,5%. Jadi semakin kalau kita mancing, walaupun kita mancingnya itu otomatis, semakin banyak juga cok dapetnya ya. Semakin banyak karena rate-nya juga naik. Oke. Nah, terus untuk pancing yang aku gunakan, ini aku pakai premium fishing rod. Ini otomatis fishing success rate-nya nambah 8%. Sebenarnya bagus yang ini ya, easy fishing rod. Ini untuk fishing success rate-nya 15%. Ini kan cuma 8%, ini 15%. Nah, cuman kalau yang ini tuh ada decrease speed of progress, ada fishing waiting time, itu jadi lebih ini ya. Tapi mending pakai yang ini sih sebenarnya. Mending pakai yang ini, cok. Oke, tapi ya cuman kalau karena aku pengen lebih cepat, jadi tadi aku pakai pancing yang lebih cepat. Oke, dapatnya ya kayak gini nih. Aku nggak ngerti ya bedanya sama kalau kita misalkan mancing pakai Squirtle atau Psyduck atau si Bulbasaur atau si Pikachu. Aku nggak ngerti bedanya apa. Di sini aku tadi pakai si siapa namanya? Squirtle, dapatnya goldnya ya 7.500. Bentar, kita coba pakai partner yang Pikachu deh. Pikachu kan yang paling awal ya. Kita lihat ada perbedaannya atau enggak sih. Kalau mancing otomatisnya itu pakai Pikachu. Oke, nah ini kita harus nunggu 2 menit. Oke, ini ya udah tinggal beberapa detik lagi. Nice nih. Hah? Bedanya? Aku enggak ngerti nih guys. Coba kalau yang tadi ya, yang tadi itu apa coba bedanya? Ini 25.000, bukannya tadi cuma 7.500 ya? Kok Pikachu bisa lebih gede? Oke, 25.000 cok kalau pakai Pikachu. Kalau misalkan kita pakai Psyduck, kok bisa beda-beda gitu ya dapatnya ya? Aku nggak ngerti juga ya, ini apakah tiap partner itu bakalan pendapatan kita itu bakalan beda atau enggak gitu. Ya kita coba tunggu lagi nih si Psyduck ya. Oke, 3 detik lagi nih. 2, 1. Apakah lebih dari 25.000? 24.000. Tapi di sini kita dapat ini. Ternyata ya enggak terlalu jauh juga ya. Untuk perbedaannya enggak terlalu jauh juga. Kalian mau pakai ini tergantung luck sih. Lagi-lagi ya cuy, lagi-lagi ini tergantung luck sih. Partner kalian terserah sih, mau pakai yang mana aja bebas ya. Atau misalkan kalian mau ke sini juga, aku nggak ngerti dapatnya bakalan beda atau enggak. Ini tuh semuanya RNG, tergantung luck. Nah tapi kalau level ya, tetap ya, aku tetap prefer kalian harus tetap naikin level mancing kalian. Jadi jangan sampai lupa mancing cuy ya. Kalian kalau udah level 3 itu bisa auto.
unlock Psyduck paling cuma 300 diamond atau berapa, itu bisa kalian auto tiap hari. Kalian bisa dapat diamond, bisa dapat gold, bisa dapat banyak banget lah ya dari mancing doang, mancing auto doang. Oke, ini tapi yang wah banget ini, cok. Attack bonusnya 5% sama damage reductionnya 5%. Di sini kalian juga nambahin P attack, SP attack yang raw ya, yang flat. Terus SP dev, P dev sama HP. Kalau speednya enggak ya. Oke, itu aja ya, cok ya. Jangan sampai lupa ya. Kalian udah level berapa? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, aku cukupin dulu sampai sini videonya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam awas gaming. Bye.